Oke, jumpa lagi bersama saya. Seperti biasa, kita lakukan aktivitas dan kali ini TV-nya warna merah hilang. Oke, kita bongkar aja dulu. Ya. Kemudian kita cek bagian CRT board-nya. Kita lepas. Ternyata banyak solderan yang retak dan transistor bagian R red merah ternyata mati. Oke, sebelum kita coba, kita lakukan penyolderan ulang yang di bagian retak-retak supaya awet. Soalnya di PCB CRT board ini panas, jadi solderannya harus mateng. Ini kita lakukan solder ulang yang retak-retak. Oke, langsung aja kita coba ya, nggak usah lama-lama lagi. Ternyata sudah normal, RGB-nya sudah muncul. Ini tukangnya. Oke, kita tinggal bungkus, tutup lagi. Sambil menunggu, kita sambil ngopi dulu. Oke. Dari neo kabeh ngopi. Dari neo kabeh ya.